Warga mana semangatnya? Masa cuma segitu semangatnya kurang? Semangat mana semangatnya? Oke warga, di tengah-tengah aku, di pinggir-pinggir aku sudah ada guru dan murid. Saatnya sekarang akan guru versus murid. Tim guru ini timnya namanya tim apa nih? Geng Senggol. Senggol dong. Waduh, geng Senggol. Senggol dong. Kalau tadi tim guru, sekarang tim murid. Tim murid namanya apa timnya? Squad bocil. Apa? Squad bocil. Bocil go, bocil go. Oke, tepuk tangan dong untuk bocil. Pertanyaan pertama. Kamu tahu tidak siapakah artis berikut ini? Aku akrab disapa dengan nama Loli. Oke, guru. Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah. Yakin Aurel Hermansyah? Kayaknya. Ayahnya Aurel Hermansyah siapa? Anang Hermansyah. Kalau ibunya? Kade. Kalau adiknya? Azriel. Kalau suaminya? Ata. Kalau anaknya? Amina. Wih, tahu banget. Ibu, ini ibu siapanya Aurel ya kira-kira ya? Saudara. Oh, saudaranya Aurel. Oke, jawabannya apakah Aurel Hermansyah? Dan jawabannya adalah... Betul! Silakan. Mantap. Pengen berapa? 200.000 oke, silakan diputar. 200. Wah, kurang kenceng. Ya. Kurang kenceng enggak apa-apa. 50.000. Sekarang pertanyaan selanjutnya, siap-siap ya. Kamu tahu tidak apa kepanjangan dari IKN? Oke, murid. Ibu kota Kalimantan. IKN. IKN. Ibu kota negara. Ibu kota negara. Dan jawabannya adalah... Salah, sayang sekali. Sekarang kita lempar ke tim guru-guru. Oke, jawabannya adalah apa? Ibu kota Nusantara. Berapa persen ya keyakinannya? 100, 200. 200% katanya. 200.000% Oke. Persen. Jawabannya adalah betul. Silakan disenggol dulu. Oke. Ayo. Berapa? 200.000. Oke, pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut ini. Apa nama karakter berikut ini? Guru. Lebih cepat guru. Ibu jawabannya. Thanos. Yakin? Iya. Oke. Betul! Oke. Waduh! Ini bangkrut nih saya nih. Rugi deh, 500.000. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Kasih semangat dulu dong buat teman-temannya yang belum berhasil menjawab. Siapakah penyanyi berikut ini? Ku harus pergi meninggalkan kamu. Yang... Oke, murid. Judika. Yakin Judika? Yang telah hancurkan aku. Judika. Sakitnya. Jawabannya adalah betul. Silakan diputar. Ayo bocil. 200. Bus. 100.000. Oke, 100.000. Perhatikan baik-baik pertanyaannya. Kamu tahu tidak? Hewan pemakan tumbuhan itu disebut apa? Herbivora. Oke. Nah, pertanyaannya. Tebak aku.
Aku adalah hewan herbivora yang imut dan lucu. Aku sering jadi peliharaan dan dagingku bisa disate. Apakah aku? Kelinci, kelinci, kelinci. Oke, kelinci emang kalian pernah makan sate kelinci? Pernah. Rasanya gimana coba? Kayak sate biasa. Kayak sate biasa, kayak daging biasa. Oke, oke, oke. Dan jawabannya adalah betul. Oke, silakan diputar lagi. 200. Oke. 200. Bus. Aduh, merchandise. Silakan boleh langsung dipakai. Nah. Warga udah pernah cobain sate kelinci belum? Buat yang belum coba, sate kelinci punya tekstur yang mirip dengan daging ayam. Kabar baiknya, kadar lemak dan kolesterol pada daging kelinci lebih rendah dari daging ayam. Kandungan protein dalam sate ini juga tinggi. Seperti halnya sate ayam dan kambing, sate kelinci juga disajikan dengan bumbu kacang atau kecap. Tapi ternyata masih ada yang gak tega loh makan daging kelinci. Emang hewan ini tuh lucu banget ya warga? Pasti ada juga nih warga di rumah pelihara kelinci. Ternyata beda loh jenis kelinci yang dikonsumsi dan kelinci hias. Agak mirip ya konsepnya sama ikan. Ikan ada yang kita makan, ada juga yang pelihara. Kelinci hias memiliki karakter yang lucu, imut, dan penurut, makanya sering jadi peliharaan dan teman main anak-anak. Seperti kelinci Angora, Netherland, Dwarf, dan Lionhead. Sedangkan kelinci pedaging memang dibudidayakan supaya dagingnya bisa dikonsumsi untuk masakan. Biasanya ukurannya lebih besar dan berat dari kelinci hias. Contoh seperti Flemish Giant, kelinci New Zealand, atau kelinci Cincila. Kita akan tebak gambar lagi. Siapakah nama karakter yang ada di film kartun Upin Ipin ini? Siapa? Murid, murid lagi. Jarjit, Jarjit, Jarjit. Jarjit, oke. Kita kunci jawabannya Jarjit. Oke, Jarjit jawabannya adalah betul! 200. Langsung aja, kamu tahu tidak nama mata uang Jepang adalah siapa? Murid. Yen. Yen. Oke, yen ya. Kita lihat jawabannya adalah betul. Silakan diputar lagi. Ayo, yang kencang. Berapakah yang didapatkan? Dan merchandise dari Nen. Berasa hidup di masa depan. Kalimat ini sering dikaitkan dengan negara Jepang. Jepang memang dikenal sebagai salah satu negara yang paling maju dalam bidang teknologi. Salah satunya dalam pengembangan transportasi. Jika kereta cepat pertama di Indonesia, WUS, baru diresmikan pada 2023 lalu, negara Jepang udah memiliki kereta cepat pertamanya di tahun 1964. Wah, negara kita ketinggalan lebih dari 50 tahun nih warga. Selain teknologi, Jepang juga terkenal dengan kuliner yang super beragam. Mulai dari sushi, shabu-shabu, ramen, hingga berbagai macam makanan penutup yang enak. Salah satu yang jadi favorit warga Indonesia adalah matcha. Berbagai kreasi olahan matcha sudah dibuat oleh negara ini. Mulai dari ice cream matcha, puding matcha, kue matcha.